Halo Mas, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Angga di SM Bills. Selamat pagi Mas. Ini Mas pagi-pagi langsung kedatangan barang-barang bekas, langsung buat konten buat kalian. By the way, ini saya belum mandi juga. Tapi saya sangat antusias ini buat teman-teman. Jadi masih pagi seperti ini, mungkin lebih enak kalian kerja di kantor, di rumah yang mungkin libur sambil ngopi sambil lihat pelek kan. Langsung saya buatin. Dan kemarin buat teman-teman yang belum kebagian peleknya tentang pelek-pelek bekas, ini ada lagi mulai dari ring 15, 16, 17. Dan mulai dari lubang 4 sampai lubang 5 ada semua. Dan satu lagi, teman-teman kalau mau shopping pelek bekas, nggak bisa request warna, nggak bisa request model ataupun spek, seadanya kita, oke? Karena tahu sendiri, pelek bekas itu bukan saya yang nyetok, tapi pelek bekas itu datang dengan sendirinya. Beda kalau kalian mau pelek-pelek baru seperti ini, kalian bisa request warna, model, spek, bisa, karena pelek baru kan sudah tersedia di importer saya ataupun di pabrik seperti itu. Kalau pelek bekas mana ada pabriknya gitu loh. Ya kita dapat dari teten anak-anak, dari customer-customer pelanggan yang bosen terus ditukar lagi seperti itu. Oke. Mungkin videonya ini ku buat singkat karena mau kutunjukin aja ke teman-teman. Ini pelek bekas yang baru masuk, barangkali teman-teman ada yang minat langsung digaskan soal kondisi. Ini soal kondisi lagi ya. Saya pertegas sama teman-teman yang belum pernah order di SM Bills, saya nggak jual barang-barang busuk, barang semua istimewa, no peyang, no retak. Yang sudah pernah belanja pasti sudah ngerti. Yang belum pernah belanja nggak apa-apa, karena saya ngomong itu apa adanya. Bisa dibuktikan kalian bisa datang sendiri ke toko. Ataupun kalian order, terus nanti di rumah dicek aja, kalau emang ada apa-apa, balikin ke toko. Tak balikin duitmu 100% tanpa potongan. Gimana? Oke? Okay. Happy shopping teman-teman. Good luck. Semoga dengan adanya pelek bekas ini dan harganya rada miring ketimbang pelek baru, kalian bisa menikmatinya dan mungkin ini bisa awal dari perkenalan kita. Semoga menjadi seduluran selawase. Lanjut terus karena antusias. Nih teman-teman, ada dari ring 15 sampai ring 17, lubang 4 sama lubang 5. Mungkin teman-teman yang sudah follow Instagram saya sudah tahu karena sudah pernah saya posting di Instagram kemarin. Ini saya ulangi lagi, saya posting di YouTube buat teman-teman yang belum punya Instagram, oke? Okay? Kita membahas dari ini dulu ya. Ini ada OM, kebetulan ada OM Mazda ring 15. PCD 4x100, ini buat teman-teman yang mau jual beli, mau mobilnya dibalikin standar, mau dijual atau back to OM. Ini ada OM Mazda 4x100 buat mobil city car, LGC semua bisa karena PCD nya sama. Mobil Mazda, Honda, Toyota itu sama semua, oke? Ini teman-teman kalau mau standaran OM Mazda ini bisa tebus di harga 2 juta satu set 4 piece ya teman-teman, 2 juta buat teman-teman semua. Terus di sini ada pelek racing, ini ada Wade Spot TC005, ini yang seri terbaru. Untuk adiknya ini, nih adiknya itu ada Wade Spot TC05, terus ini yang terbarunya Wade Spot TC005, warnanya silver, ECD 4x100, spek rata bodi, lebarnya 6,5 ini, nih overall mulus banget. Di video teman-teman bisa lihat semua, no rekayasa ya, nih. Kalau saya bilang mulus, mulus teman-teman, nggak mungkin saya jual barang mulus. Nanti keluarnya lecet-lecet gitu. Lebarnya 6,5 ini cocok banget buat LJGC ataupun city car. Bebas. Untuk teman-teman yang berminat bisa tebus di harga tak kasih ke kalian 3 juta. 3 juta satu set tapis. Kondisi mulus siap pakai. No aneh-aneh, no kaleng-kaleng juga. Terus ini ring 17 HSR. Ini dapat tetean juga dari customer, dari subscriber juga awal mulanya. Ini warnanya full polish. Ini spek rata bodi 7,5 ini. Untuk PCD dia double ya, lubang 10. Jadi 5x100 sama 5114. Jadi misal mobil teman-teman ada yang Veloster baru, Sinta, Altis, semua bisa pakai ini. Karena PCD-nya 5x100 sama 5114. Jadi semua mobil lubang 5 bisa kecuali BMW. Itu aja.
kondisi juga mulus. Nih. Kalau teman-teman mau model HSR ini, silakan tebus di harga 3.700. Nih. Langsung digaskan mulus. PCD double. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Ini ada Advan RG1. PCD 4x100 warna putih dengan len warna biru ya. Biasa Advan RG itu modelnya sama kayak SSR tipe C, cuma dia dalamnya ada listnya lagi. Ini listnya Advan seperti ini. Ini bannya sudah settingan MITI ya. Cuma 3 ban MITI, satunya ban biasa. Nih. Satunya itu ban Asera Alpha. Untuk 3-3-nya 1 2 3 ini dia pakai semi slick Asera 651. Ini ring 16 dengan 3 ban Asera 651 Sport 195/50, yang biasa juga 195/50 dari Asera Alpha. Jadi teman-teman kalau mau ya bisa tebus di harga 4.250. Murah banget ini buat Advan RG1 warna putih. Sudah sama ban, jadi satu set 4 piece, satu set pelek, satu set ban. Jadi udah harga itu udah semua. Oke. Dan yang terakhir ini ada Workmaster S1. Ini dia unik nih. Ini ring 17, PCD-nya 5 ya kan, 5x114. Kenapa dia unik? Karena dia celong, konstruksinya celong, tapi dia rata body. Ini kan celong ini, tapi kalau dipasang di mobil teman-teman, mau Civic, mau Camry, apapun itu, dia rata body karena lebarnya ini 7,5 rata. Jadi dia unik, celong tapi rata body. Dengan ban 21555 ya. Ini standarnya Innova ini, 21555. Bannya tebel-tebel. Tebel-tebel, pokoknya nggak mengecewakan ini. Ini copotannya istimewa. Untuk kondisi pelek istimewa, nggak ada peyang-peyang, nggak ada grepes-grepes, mulus itu, mulus banget. Workmaster S1 langka banget. Kebanyakan masuk ini ring 17, lubangnya 4, jarang banget ada lubang 5 seperti ini. Jadi ini buat teman-teman kalau mobilnya ada yang Luxio, Grand Max, Camry, Accord dan lain-lain, cocok banget ini. Ini buat teman-teman jika ada yang mau bisa tebus di harga 5.400. Nih. Workmaster S1 satu set 4 piece, sudah sama ban, banyak istimewa, tebel. Ukuran 21555. Tebel banget ini. Oke. Bekasannya itu aja, ada Advan, ada Workmaster, ada OEM Mazda, ada Wet Spot TC005 dan HSR. Teman-teman tentuin aja mau belanja yang mana. Semua sudah saya videokan di sini tentang apa? Kondisinya mulus semua, enggak ada yang lecet-lecet, parah-parah seperti itu, paling ya bintik-bintik tipis-tipis. Ya wajar namanya bekas. Untuk bannya juga udah saya videokan tebelnya seberapa. Jadi tentuin aja pilihan teman-teman suka yang mana. Oke. Happy shopping.